Salam saudaraku yang terkasih. Renungan keluarga Kristen pada saat ini yaitu tentang bagaimana iman kekristenan kita ketika kita menghadapi masalah. Biarlah firman Tuhan ini dapat menerangi jalan kita dalam mengikut Yesus. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, biarlah di dalam renungan firman-Mu saat ini senantiasa memberikan kami pengharapan di dalam iman kepada-Mu untuk dapat senantiasa menghadirkan Dikau di dalam kehidupan kami. Amin. Ketika kita sudah mengenal Yesus, bukan berarti bahwa kita akan langsung diberkati. Bukan berarti bahwa kita langsung bebas dari setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bandingkan kehidupan kita sebagai umat manusia, ketika kita sudah mengenal Yesus, ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita. Ini bukan berarti bahwa kita akan langsung diberkati. Bukan berarti bahwa kita langsung bebas dari setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Justru pada saat ketika kita memutuskan mengikut Yesus, mengenal Tuhan, banyak godaan yang kita alami. Karena kita tahu sebagai anak-anak Tuhan itu, selama Tuhan masih memperkenankan kita hidup di tengah-tengah dunia ini, permasalahan itu tidak akan ada habisnya. Justru ketika kita bosan melakukan persekutuan, kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita tidak boleh merasa kecewa. Kita tidak boleh merasa putus asa. Kita harus tetap semangat. Karena Tuhanlah satu-satunya yang memegang napas kehidupan kita. Pemuda-pemudi yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan penulis Amsal ini, tidak sama keadaan yang kita alami pada saat sekarang ini. Kita sekarang ini sudah enak-enakan. Untuk itu pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi tujuan kita, apapun yang menjadi harapan kita, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Agar Tuhan selalu memberikan kita kesehatan yang baik, memberikan kita kesuksesan, agar apa yang kita cita-citakan dapat diraih oleh karena pertolongan Tuhan. Amin. Sukacita di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku.